Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali ini kita lanjutkan lagi main Roblox Space Noob Tycoon. Di sini Tugu Boy menjadi seorang astronot. Coba lihat, kita pakai helm dan kemudian ada oksigen. Kayaknya ini bukan oksigen deh, melainkan ini adalah item inventory ya. Tadi aku di awal-awal dapat 10 guys. Bentuknya sih hampir mirip kayak gold ore. Oke, langsung saja. Kita bakal ngebuat di sini yang namanya mining machine. Oh, disetor satu-satu, guys. Dan ini invent kita. Oh, berarti tas kita cuma isinya 10 ya, guys, ya. Gak bisa banyak-banyak. Di sekitar teman kita udah pada ngebangun. Di sini ada tong sampah. Ada rocket shoes, ada rocket backpack. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini untuk menguasai planet ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa kasih like-nya. Kalau yang ini mungkin Saturnus guys. Kalau yang ini planet apa lagi tuh? Double Saturnus begitu ya. Aku bakal bikin jalan teman-teman. Oh, harusnya kita bakal bikin ini. Apa ini? Noob. Bentar, bentar. Nah, udah mateng. Kita bakal ambil semuanya dan sudah full. Gak bisa ambil lebih dari 10. Ayo diisi. 3, 2, 1. Dan jadilah. Ada seorang noob guys. Mungkin dia adalah warga atau masyarakat planet ini begitu ya. Penduduk asli planet ini guys. Planet noob ini berarti. Yaudah gak apa-apa. Kita tidak memperbudak dia begitu ya. Tapi melainkan kita ajak kerjasama teman-teman. Ayo disetor lagi yuk. Nah biar setidaknya dia gak sendirian cuy. Wede, udah ada dua noob. Tapi kok dia ada healthnya ya. Makin lama apakah health ini bakal habis? Kemudian dia bakal meningsoi? Wah aku gak tahu guys. Jangan-jangan dia mengorbankan nyawanya. Dia mengorbankan darahnya untuk menjadi sebuah yang namanya gold ore. Wah keren sih dia. Oke ini gimana caranya kita biar bisa upgrade tas ini cuy. Biar kita gak bolak-balik. Kita kasih buat dia kah? Enggak sih kayaknya. Gak bisa dikasih guys. Yaudah sabar sabar. Kita butuh 5 lagi begitu ya. Banyak teman-teman. Dipacul secara otomatis. Ini di planet orang. Oh enggak sih. Kita sekarang lagi berada di planet Earth. Nah total sudah ada 4 noob ya yang ngebantu kita. Coba kita lihat, mana lagi yang harus kita beli. Karena game yang satu ini adalah game Tycoon. Kita bakal ngebuat markas seperti teman kita. Apa itu guys? Next planet, kita butuh yang namanya ini dan juga ini. Kayaknya kalau ini harus dibakar dulu ya. Kalau ini kan masih gold ore. Dibakar nanti bakal berubah menjadi block of gold. Sekarang caranya gimana biar dia bisa berproses menjadi gold ingot. Oh mungkin di sebelah sini. Nah ada unlock furnace. Oke kita bakal unlock dulu guys. Dan terbukalah furnace level yang pertama. Lanjut guys. Unlock greenhouse. Butuh lebih mahal ya. Keren ini guys. Gamenya keren, seru, menarik begitu ya. Gak sama kayak simulator-simulator yang kadang-kadang agak sedikit membosankan begitu ya kan. Kayak agak sedikit monoton gitu guys. Tapi yang ini jauh lebih baru cuy. Nah aku suka kalau begini. Makin lama makin keren begitu ya. Gak hanya gitu-gitu aja. Bagi teman-teman yang pengen main gamenya juga, linknya ada di deskripsi. Kayak biasanya cuy ya. Oke aku bakal coba. Kita bakal ngebakar 5 gold ore. Karena di sini inventnya cuma butuh 5. Nah. Dimasukin satu-satu. Kita bakal lihat. Diproses. Jadi emas guys. Langsung jadi emas. GG Gaming. Bentar. Kayaknya kita butuh backpack ya. Backpack yang jauh lebih berguna. Ini apa ini? Rocket shoes, sepatu roket. Dimana kamu bisa meningkatkan kecepatan 50% dan juga backpack capacity. Kayaknya kurang nih guys. Kalau yang ini, rocket backpack 100 jam hack dan juga 8 backpack. Wah ini menarik sih ini. Tapi nanti dululah. Pertama-tama di awal-awal kayaknya aku bakal beli yang ini dulu begitu ya kan. Harganya sih 400 cuy. Gila lumayan mahal. Mendingan kita bakal beli ini. Ya gak sih guys. Berapa kalau yang ini cuy? Kalau lebih murah. Kan lebih murah. Lebih murah yang ini. Tapi di sini tas itu jauh lebih berguna. Mau beli ini gak teman-teman? Sekali seumur hidup ya udah beli yang bagus. Mana woi tasku woi.
Guys, nah sudah terupgrade. Let's go. We are going jump high. Kita bakal pergi ke angkasa tertinggi. Nice. Oke. Okay. Oh, kita setor ya, guys ya. Artinya di sini bisa dicicil. Wah, sebetulnya roket itu juga boleh-boleh sih. Tapi enggak dah. Aku suka lihat dari ketinggian, teman-teman. Ini bakal aku ambil lagi. Sekarang invent kita totalnya ada 18. Kita bakal bakar di sini, kasih semuanya. Udah 5, nice. Kemudian sisa beberapa coba kita bakal ambil di sini. Nah, aku udah punya 4. Ayo satu lagi yuk. Nah, udah punya 4. Udah punya 5. Langsung kita bakal unlock greenhouse. Ayo di unlock greenhouse-nya. Makin keren. Greenhouse level yang pertama. Keren-keren. Oke. Lanjut lagi, guys. Mas kita habis begitu ya. Tadi butuh 5 kan? Ya, ini bakal ku ambil. Nice, sudah 5. Selagi kita ngambil ke sana, guys. Noobnya mencret, cuy. Noobnya sudah tidak bekerja. Dia butuh smile biar jadi tomat. Hah? What do you mean? Smile berubah jadi tomat. Harusnya tomat berubah jadi smile biar dia kenyang begitu ya. Oke, ini sudah ku upgrade. By the way, caranya gimana biar kita bisa mengupgrade dari furnace ini, cuy? Kayaknya masih belum bisa begitu ya. Belum saatnya, teman-teman. Ya udah, gak apa-apa. Kita bakal langsung ngebangun yang di sebelah sana, yaitu rumah hijau, greenhouse. Nah, dengan greenhouse, kayaknya kita bisa menanam yang namanya tomat. Dengan kita menanam tomat, kita bisa kasih makan buat para noob. Nah, begitu cuy. Ayo noob, makan, makan semuanya. Aduh, dikit ya ternyata ya. Kita harus mengupgrade nih, biar yang namanya farmhouse ini jadi jauh lebih gede. Greenhouse. Kita menanam di planet. Keren gak tuh? Kasih makan bang, kasih makan, ayo. Kok dimakan sama temennya? Dibagi-bagi dong. Jangan seraka gaming. Oke, aku udah punya 2. Yang satu tuh kasihan, belum makan dari tadi. Nice, nice. Udah sih kayaknya. Biarkan dulu begitu ya guys ya. Sawah kita, perkebunan tomat kita masih belum gede cuy. Oke, sekarang kita bakal lanjutkan lagi. Di sebelah sini ada apa itu? Mine. Kayaknya kita bakal upgrade dari mine ini menjadi level yang kedua. Mungkin guys. Aku coba dulu ya. Aku taruh di sini 5. Kemudian sisanya kita bakal ngebuka yang di sebelah sini. Apa ini guys? Kita bakal masukkan setor semuanya. Dan terbuka. Oh, di sebelah sini. Jadi gak hanya emas aja yang kita mining. Tapi mungkin bakal ada batu-batu yang lain seperti diamond, kristal. Wah, ini keren sih guys. Bentar, bentar, bentar. Oh, oke. Okay. Apakah kita dianjurkan untuk mining secara manual? Aku juga gak tahu everybody. Bentar, ini kita bakal aktifin dulu biar kita diperbolehkan buat mining begitu ya. Nice. Oh iya cuy. Kita disuruh mining ini teman-teman. Nah, ada batu. Wah, keren guys. Gak hanya kayak mining simulator biasanya. Keren sih ini. Ada semacam kayak tycoon-tycoonnya juga begitu ya. Yang ini butuh berapa ini? Oh, butuh banyak guys. Unlock furnace level 2. Iya, iya, iya. Aku butuh ini. Furnace level 2. Jauh lebih kita butuhkan. Kayaknya noob udah mulai kelaparan lagi. Tumbanglah mereka semua. Yuk, nice. 14. Langsung kita bakal setor lagi. Oh, sayang, jangan, jangan, jangan. Jangan banyak-banyak, cuy. Jangan banyak-banyak. Oke. Okay. Nice, sudah semuanya. Yang gold ingot. Oke, okay. Masukkan semuanya adik-adik. Dan kita mendapatkan 15. Berarti tinggal sedikit lagi. Ayo, buruan. Jadi kita harus berada di area yang cukup begitu ya. Gak bisa kita tinggal begitu saja, teman-teman. Kalau kita tinggal begitu saja, tidak bakal dibakar, tidak bakal tersetor, tidak bakal terambil begitu ya kan. Oke, nah pas nih 3 nih, let's go. Oke, furnace, ayo. Aku butuh 2 lagi bang, karena aku butuh 4. Nah ini dia nih, nice. 4 gold ingot. Let's go. Furnace level yang kedua. Jeng jeng. Terupgrade lah lagi guys. Kok kayak gak ada bedanya ya. Oh, kita harus ngebeli ini dulu teman-teman. Jadi yang di sana itu hanyalah blueprint. Sudah kita upgrade.
ke level yang kedua. Nah, sekarang inventnya udah bisa jadi 10 begitu ya. Berarti untuk yang mining ini kita gak bisa upgrade lagi guys. Melainkan satu-satunya jalan, kita harus peduli, kita harus merawat para noob yang ada di sini. Kasih makan tomat. Tomat adalah makanan kesukaan mereka. Oke. Udah kah? Ya ampun. Kayaknya kita perlu upgrade tuh ya kan. Masih terlalu dikit guys. Noob kita itu ada 4. Tapi tomatnya cuma 2. Kapan selesainya begitu ya kan? Sabar. Yang di sebelah sana butuh apa lagi tuh? Oh, butuh 6. Oke, ku coba dulu guys. Backpack capacity tambah 3. Nah, itu jauh lebih berguna. Tapi kita butuh block of gold sebanyak 9. Yaudah, ini kita bakal setor dulu semuanya. Maka total akan menjadi 10. Harusnya udah lebih dari cukup. Noob yang 2 udah mulai ngos-ngosan. Kecapaian begitu ya. Kecapaian. Kecapean bang. Ayo makan tomat ini. Ayo semangat. Saatnya kita mengupgrade backpack cuy. Lumayan dapat 3 begitu ya. Ayo setor semuanya. Unlock mining machine level yang kedua. Oh berarti yang ini di upgrade jadi level yang kedua. Oke sabar guys. Aku butuh apa itu ha? Butuh 34 dan juga 27. Tadi di sini Tugu Boy mendapatkan hadiah klaim waktu kita online cuy. Jadi semakin lama kalian main game ini, hadiahnya juga makin bagus. 8 menit lagi kalian online, kalian akan mendapatkan 80 gold ore. Dan juga 27 menit lagi, kalian akan mendapatkan 80 gold block. Oke, let's go. Nice. Sudah ya. Nah, jadi jauh lebih besar. Dibor kali ini everybody. Oke, sabar ya. Ini bakal aku ambil dulu. Kemudian kita bakal masak 10-nya. Selanjutnya coba kita lihat mana lagi yang bisa kita selesaikan. Pergilah ke planet sebelah biar kamu bisa melanjutkan untuk ngebuka teknologi yang jauh lebih canggih. Oke, guys. Kayaknya di sini udahan dulu begitu ya. Di sini udah gak ada lagi yang bisa kita farming. Tapi aku masih penasaran dengan yang di bagian sini. Barangkali kita bisa menemukan yang namanya diamond. Aku coba dulu ya guys ya. Lama kali kocak. Tuh coba lihat. Pacul kita kurang bagus. Oh kita menemukan emas. Emas. Kita bakal turun ke bawah terus guys. Aku masih penasaran begitu ya. Barangkali di bawah bakal ada ore-ore yang lain. Kayaknya gak ada deh teman-teman. Karena di sini ore-ore-nya itu bedrock cuy. Gak bisa dihancurin. Jadi gak terlalu dalam guys. Aku mendapatkan beberapa. Momen-momen kita bakal meluncur menggunakan roket. Dan kita bakal pindah ke planet yang selanjutnya. Nice. Let's go. Terbang cuy. Di sini masih ada 2 planet doang ya. Setelah kok tiba-tiba langsung Neptune. Gila perjalanan berapa hari itu teman-teman. Oh langsung terupgrade guys. Jadi kita tidak perlu pindahan. Ya nggak sih? Mana kita, ha? Oke. Wait a minute. Kita disuruh ngulang lagi nih, guys. Really? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, di awal kita dapat 10. Oksigen fosil. Ya udah, aku coba beli. Nah, udah dikasih oksigen ya, guys, ya? Setidaknya. Oh kita berada di dalam. Itu mesinnya guys. Dan sudah aktif adik-adik. Mining machine level yang pertama. Haruskah kita ngulang lagi kayak yang tadi? Mining machine level yang kedua. Ada noob juga. Oh my god. Furnace kemudian. Yes. Kita harus ngulang lagi. 3000 years later. Noobnya aja butuh makan. Apalagi Teguh Boy gitu ya kan. Kalau ada robot yang bisa ngasih makan mereka secara otomatis, kan kita jauh lebih mudah hidup kita begitu ya. Semuanya serba otomatis guys. Serba instan. Nah bang, dikit lagi bang. 15. Langsung disetor. Kita bakal beli robot. Ayolah bang, kamu jangan dibuka lagi pakai kayak unlock-unlock kan bakal lama begitu ya kan. Langsung saja bang. Come on. Tidak perlu lama-lama bang. Oke. Mana guys? Aduh ini lagi nih. Mana dia ha? Oh, oh my god. It's a huge. Oh bukan cuy. Ma
mana? Robot yang kasih makan katanya secara otomatis. Terskem kita teman-teman. Awas terskem lagi aku ini, ha? Mana sih guys? Oh itu dia. Nah akhirnya muncul. Astaga, kenapa dari tadi gak muncul? Greenhouse level yang ketiga. Oke, mungkin tadi itu. Nah itu guys, itu guys. Akhirnya dikasih makan guys. Pelan ya. Gimana dia kalau cari? Oh satu-satu guys. Oke gak apa-apa. Seenggaknya udah ada orang atau robot yang bisa kasih makan mereka semuanya. Ayo lu ha. Bingung gak kamu ha? Tomatnya hilang. Oke, kalau gini kan enak, bisa ditinggal gitu ya. Saatnya membuka greenhouse level yang ketiga. Akhirnya guys, ayolah kasih 8 begitu ya kan. Numku udah banyak ini bang. Kasih 2, 2. Sumpah guys, game ini pelit banget gitu ya. Kita udah jadi orang yang sukses. Dan para noob kita seenggaknya gak kelaparan begitu ya. Ya meskipun kadang-kadang mereka harus menunggu lebih lama karena robot ini tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya sendirian. Aku masih harus nge-cover mereka guys. Nah oke lumayan lah ya, mereka seenggaknya sekarang udah bekerja secara optimal. Daripada tadi kayak orang ya udah jadi patung guys, diam doang begitu ya. Next planet, let's go. Kita bakal pulang atau mungkin selamanya kita akan pergi menuju ke planet yang selanjutnya. Kita akan melupakan bumi kita tercinta, teman-teman. Coba kita lihat planet Mars. Bagus, planetnya Erpan. Kita balik pulang nggak di planet bumi, tapi melainkan di planet Mars gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video kedatangan Sinestamen. Bye-bye. Karena kita harus ngulang lagi dari awal. Tuh coba lihat, oksigen, mining mesin, semuanya guys. Semuanya harus dari awal. Oh ini robotnya. Tadi nge-lag guys. Cuma ada satu doang begitu ya. Parah gak sih? Dicurangin kita sama game ini.